Pemerintah Kota Depok memberikan dana operasional kepada RT, RW, dan LPM yang ada di Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. Acara yang diselenggarakan pada hari Selasa 23 Juni bertempat di kantor Kecamatan Bojongsari. Pemberian dana tersebut secara simbolis diberikan oleh Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, kepada perwakilan dari RT, RW, dan LPM yang hadir. Ada dalam acara tersebut, Idris Abdul Somad, selaku Wakil Wali Kota Depok, Kepala BPMK Kota Depok, Widiyati Riandani, Camat Bojongsari, dan organisasi perangkat daerah tempat. Dalam sambutannya, Nur Mahmudi mengatakan, ini rusaknya moral dan akhlak bangsa kita. Ini menjadi amanah kepada camat, kepada lurah, bersama-sama dengan LPM, kemudian RW dan RT-nya. Mari kita ciptakan suasana sama-sama. Jadi kalau ada bisnis di sini, tolong diajak untuk komunikasi dulu. Untuk bisnis apa? Ya, jangan sampai saat ini Pol PP masih menemukan nangkep tilas. Padahal Perda di Kota Depok sejak tahun berapa itu Perda 6 pengendalian minuman keras 2009 atau 2000 berapa itu? 2008. Jadi Perda tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol itu sudah dievaluasi, tidak mungkin ada orang yang bisa berjualan minuman keras di Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Nanang, Marmonda TV mengabarkan.